sini nanti di luar. Jadi nanti kalau mau beli. Kenapa sih Pak hidroponik yang dipilih Pak? Ya karena ini juga ya proses pembelajaran tentang misalnya ilmu biologi, IPA kepada anak-anak kita yang paham, tidak hanya memahami teori tapi kita praktiknya seperti ini. Kayak gitu. Jadi kegiatan CSR ini merupakan bagian dari ini ya, bagian dari program perusahaan. Maka tatkala dia ada MOU dengan Satuan Pendidikan, maka itu diberikan. Kemudian sekolah ini kan memiliki diberikan ini ya, diberikan juga apa istilahnya kewenangan melalui program MBS, manajemen berbagi sekolah, itu dipersilakan untuk melakukan kerjasama itu. Kemudian nah, dalam MBS-nya dipersilakan untuk memilih program-program apa. Pastilah Satuan Pendidikan itu sudah menganalisis bagaimana karakteristik daripada peserta didik, anak-anaknya. Maka program apa yang relevan, yang cocok bisa di MBS-kan dalam rangka untuk CSR itu. Nah, salah satunya memang ini salah satu program dari Pertamina dengan BBM Pontianak, di mana salah satu programnya itu adalah edukasi dan pengembangan terkait masalah Eco School. Jadi salah satu target Eco School itu adalah SMP Negeri 20 yang berada lokasinya memang di area Siantan dan dekat dari lokasi kerja kita di Terminal BBM Pontianak. Ya, jadi tujuan daripada Eco School itu adalah ingin menanamkan sedari dini, terutama untuk adik-adik yang sekolah di sini, di mana yang merupakan itu generasi masa depan kita, masa depan bangsa. Nah, jadi bisa sedari dini mereka dikenalkan untuk ikut peduli dan ikut berkontribusi terkait masalah pelestarian lingkungan. Jadi harapannya ke depan mereka akan dengan sukarela, dengan bersukacita juga, dengan kita edukasi, mereka ke depan juga nanti misalkan katakanlah mereka jadi orang sukses atau berkarir, tidak lupa bahwa kelestarian lingkungan itu merupakan hal yang penting.